Okey, halo semua. Bertemu kembali saya Virashki daripada Bawang Media. Bawang ya, bukan bantal, bukan bawang putih, bukan bawang merah, bawang sahaja, Bawang Media. Kita bertemu kembali. Kali ni kita ada dekat satu mall yang sangat lama dekat Kepong. Nama mall ni adalah Brand Mall. Brand Mall. Saya mula-mula mencari masuk tadi, mencari-cari jugalah mana ada food court kan. Tapi saya dengan videografer saya jenguk-jenguk dekat luar sikit, dapat tahulah dia punya food court dia dekat tingkat 6 eh. Naik lift terus naik tingkat 6, keluar tu terus boleh jumpa food court. Okay, dekat sini kita ada kita ada stir fried corner, ada nasi ayam madu, ada nasi campur, ada noodle house, ada ada clang pot. Tiba. Clay pot. Lepas tu kita ada Taiwanese snack. Lepas tu, yes, absolutely, kita ada mamak satu. Dan kita ada satu kedai air kat tengah lah. Videographer tunjuk sikit kedai air tu. Tengok, macam tu lah, dia sangat besar lah. So, daripada tarik-tarik sampailah ke air team, semua ada kat sini. So, air sini heaven lah. Sitting wise memang banyak tempat. Kalau korang tengok dekat belakang saya pun kosong lagi. Sekarang baru dalam pukul 8.12. Yes, 8.12 lah. So kira macam timing-timing untuk orang dinner lah. So time-time macam ni okay lagi lah. Sitting banyak lagi, banyak kosong. Dan yes, of course, MBO. Wayang terdekat. So kalau korang datang tengok wayang, wayang kat sini pun good juga. Sebab saya pernah try lah. Wayang dia pun tak mahal sangat MBO kan. What do you expect? Murah kan. Other than that, it's just a simple food court yang ada everything in one. Banyak sitting and overall for me is very good. Aku boleh lepak sini makan dengan kawan-kawan chill. Tak ada orang ganggu. Cuma satu je lah gangguan. Dengar bunyi tu lah. Mesin yang ambil patung tu lah. Itu je lah aku rasa macam gangguan. Dan lain semua okey lah. Okay, next up, kita masuk dekat segmen Interesting Facts. Interesting Facts pasal Brand Mall. Brand Mall ni ada shop lot lebih kurang dalam 79 hingga 80 kedai. Yang kedai-kedai baru saya tak tahulah, sebab sumber saya daripada website dia tersendiri. Okay, yang seterusnya adalah dekat sini, entertainment semua ada. Walaupun mall ni lama, apa yang best dekat sini entertainment adalah kita ada karaoke. Kalau korang parking dekat basement, dia ada satu basement parking. Dekat parking tu terus ada karaoke. Lepas tu kita ada arcade, kita ada bowling, dan kita ada wayang lah, MBO. So other than that, it's a very good mall to visit. Ada semua entertainment. Cuma kalau tanya saya, daripada segi kebersihan dan juga pembersihan, daripada looks dia, saya akan rate 3.5 over 5 lah. Itu saja review untuk kali ni. Kalau suka video ni, like. Kalau nak share dekat kawan-kawan, kongsi, share. Kalau nak subscribe video ni, subscribe. Dan jangan lupa follow saya dekat Instagram. Jumpa lagi, saya Firashki dari Bawang Media. Jumpa lagi dalam food court review yang seterusnya. Bye.